Hai guys, thank you udah klik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channelnya Eko Gusti Official, channelnya pemburu cuan secara gratisan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu dan rezekinya dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan mencoba membahas ataupun mereview salah satu garapan airdrop yang dimana di sini airdropnya sudah bisa kita jual teman. So bagi kalian yang penasaran, simak aja videonya sampai akhir dan jangan di skip agar kalian tahu apa isi videonya. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjutkan ke inti pembahasannya, jika kalian suka dengan channel ini, kalian tinggal subrek aja agar tidak ketinggalan video lainnya dari Eko Gusti Official. Oke, langsung aja di sini kita masuk ke dalam websitenya dan tentu saja selamat menyaksikan. Oke, baik guys, di sini saya sudah berada di official websitenya. Jadi untuk namanya sendiri di sini bernama Trustverse, yang dimana juga di sini kita bisa lihat sudah ada smart contract-nya. Nah, jadi smart contract-nya ini bisa kita salin ya dan nantinya bisa kita add di Trust Wallet ataupun wallet-wallet lainnya, teman. Nah, kemudian di sini kita juga sudah bisa jual untuk token ini ataupun airdrop ini di PancakeSwap ya, teman. Nah, di sini juga ada wallpaper-nya, ada aplikasinya dan di sini ada tokens, kemudian ada kontrak audit report-nya ya. Next, selanjutnya di sini kalau kita scroll ke bagian bawah, di sini sudah dijelaskan juga untuk total supply dari token ini itu kurang lebih sekitar 72 juta token TPS ya, teman. Jadi untuk nama tokennya sendiri di sini token TVS. Nah, mungkin kalian bisa baca sendiri aja untuk website officialnya ya, teman. Nanti linknya saya letakkan juga di deskripsi video ini, teman. Nah, jadi di sini pertanyaannya, bagaimana bang cara untuk mendapatkan airdrop TPS ini? Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Sebelumnya di sini kita akan tutorialkan dulu ya teman bagaimana cara add token ini di Trust Wallet teman. Nah, di sini kita bisa klik aja di bagian smart contract seperti ini. Kemudian kita bakal diarahkan ke BSC ya, karena di sini untuk token TPS sendiri itu jaringan BEP20 teman ataupun jaringan Binance Smart Chain ya. Oke, di sini kita bisa langsung salin aja untuk smart contract-nya seperti ini. Kemudian di sini kita masuk ke Trust Wallet teman. Kalau sudah masuk di Trust Wallet, di sini kita bisa langsung klik aja di bagian paling bawah ini, teman. Nah, kemudian di sini kita langsung klik aja di bagian Add ya, ataupun tanda plus tadi di pojok kanan atas. Lalu di sini kita pilih networknya itu BSC ya, teman, ataupun Binance Smart Chain. Nah, ini yang ini ya, teman. Kita pilih seperti ini. Kalau sudah, tinggal kita pastekan aja untuk smart contract yang sudah kita salin tadi. Nah, kemudian di sini bakal terisi secara otomatis ya untuk namanya, untuk simbolnya, kemudian untuk desimalnya. Kita bisa klik di bagian import dan secara otomatis di sini sudah berhasil kita sudah add untuk token TPS ini teman. Jadi nantinya ketika kita ingin withdraw dari platformnya itu kita bisa withdraw ke Trust Wallet seperti ini. Nah, kemudian cara mencairkannya nanti kalian bisa masuk aja ke bagian dApps di Trust Wallet, lalu kita cari PancakeSwap teman. Nah, nanti kita bisa jual di sana ya. Oke, sebelumnya di sini kita mendaftar dulu ya teman. Di sini kita cukup modal email aja, kita bisa masukkan di sini email kita, kemudian di sini buat kata sandi dan untuk kode input ini teman secara otomatis nanti bakal terisi ya jika kalian klik link yang ada di deskripsi video ini teman. Nah, jadi kalian bisa menggunakan link teman kalian atau siapapun. Jadi di sini saya tidak memaksakan kalian jika ingin mendaftar website ini menggunakan link dari saya teman. Seperti itu ya. Nah, kemudian langsung aja kita klik di bagian mendaftar. Setelah mendaftar, kita bisa langsung login aja. Jadi kurang lebih untuk tampilan dashboard platformnya sendiri itu seperti ini teman. Kalau kita lihat di sini balance saya ada sekitar 6,262 US dollar ya ataupun USDT. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana cara menghasilkan token TPS-nya bang ataupun airdrop-nya. Nah, jadi di sini kita harus melakukan yang namanya staking untuk bisa mendapatkan token TPS ini teman. Nah, kita bisa langsung masuk aja ke bagian menu produk DeFi yang ini teman. Kita klik seperti ini. Selanjutnya di sini ada beberapa pilihan cryptocurrency yang nantinya bisa kita stakingkan. Yang pertama di sini ada USDT jaringan TRC20, kemudian di sini ada TRX, kemudian juga di sini ada TPS dan juga ada USDT jaringan BEP20 teman. Kalau kita lihat di sini sudah dijelaskan untuk keuntungan hariannya. Nah, untuk keuntungan hariannya di sini beda-beda ya teman. Ada yang 1% hingga 2%, kemudian ada yang 1,2% hingga 1,8%. Nah, di sini kita akan coba melakukan yang namanya staking agar nantinya kita bisa mendapatkan token TPS ini beserta dengan profit yang kita stakingkan. Nah, di sini kita akan coba melakukan staking TRX.
Oke, kemudian di sini tinggal kita masukkan aja jumlah yang ingin kita stakingkan. Nah, untuk minimal stakingnya di sini 15 TRX hingga 10.000 TRX jika kita ambil yang 1 hari untuk stakingnya. Beda dengan yang 10 hari ataupun yang 20 hari, teman. Jadi untuk yang 10 hari, di sini minimal staking TRX-nya yaitu 200 sampai 50.000 TRX. Untuk yang 20 hari, di sini minimal 500 sampai dengan 100.000 TRX. Jadi untuk reward-nya ataupun untuk profit-nya itu juga beda, teman. Mungkin kalian bisa estimasikan sendiri aja ya. Kalian nanti tinggal lihat aja di sini jumlah bunga, bunga harian dan juga bonusnya. Nah, di sini kita akan coba melakukan staking di bagian yang 1 hari aja. Oh ya guys, jadi untuk platform ini sendiri itu sudah lama ya, teman. Hanya saja di sini saya baru tahu dan di sini saya akan mencoba garap website ini ataupun platform ini, teman. Dan sekali lagi disclaimer on dior ya, teman, karena untuk website ini sendiri itu tidak bisa gratisan. Nah, di sini kita akan coba melakukan staking 50 TRX yang dimana di sini jumlah bunga yang saya dapatkan itu 0,5 TRX, teman. Karena di sini kita ambil durasi yang 1 hari ya untuk stakingnya. Lalu di sini bunga hariannya 0,5 TRX dan bonusnya di sini kita mendapatkan 1,16 TPS. Jadi kurang lebih seperti itu cara agar kita bisa mendapatkan token TPS ini, teman. Oh ya guys, seperti yang saya jelaskan tadi di awal ya, bahwasannya untuk token ini sendiri itu sudah bisa kita cairkan. Seperti itu ya. Nah, di sini kita langsung aja untuk melakukan yang namanya staking. Kalau sudah seperti ini tinggal kita klik aja di bagian berlangganan ya, teman. Lalu di sini tinggal kita masukkan aja username Telegram kita. Kalau sudah tinggal mengkonfirmasi aja, teman. Oke, setelah itu di sini kita tinggal masukkan kata sandi pembayaran ya. Oke, di sini sudah sukses. Saya sudah melakukan staking 1 hari ataupun durasi yang 1 hari sebanyak 50 TRX. Jadi 1 harinya itu saya mendapatkan 0,5 TRX. Oh ya guys, jadi nanti ketika sudah habis ya untuk durasi stakingnya, kita bisa stakingkan lagi agar mendapatkan profit yang lebih banyak. Kurang lebih seperti itu ya. Next, selanjutnya di sini kita akan bahas menu-menu yang lainnya. Di sini ada menu menukar. Nah, jadi di sini kita bisa menukarkan ataupun exchange misalnya dari USDT ke TRX, begitu juga sebaliknya dari TRX ke USDT, itu biaya untuk exchange-nya hanya 1% ya dari total yang kita exchange. Nah, misalnya di sini kita akan coba exchange 50 TRX dan jika di-convert ke USDT jaringan TRC20 yaitu sebanyak 6,195915, teman. Dan dikenakan biaya tukarnya di sini kurang lebih sekitar 0,5 TRX ya, teman. Nah, kemudian di sini kita coba back dulu ke bagian dashboard utamanya. Di sini kita bisa lihat ada VIP-nya ya, teman. Jadi di sini VIP saya itu VIP 0, kita bisa langsung klik aja. Jadi ketika kita naik peringkat ya untuk VIP-nya, otomatis di sini benefit yang kita dapatkan juga semakin banyak. Nah, mungkin kalian bisa baca sendiri aja untuk benefit VIP ini ya, teman. Oke, next, di sini kita masuk ke bagian menu memesan. Nah, jadi ini adalah history di akun kita ya, teman. Untuk yang gratisan sebenarnya di sini mendapatkan bonus banyak 199 TRX dan secara otomatis bonusnya ini di stakingkan ya, yang dimana tarif hariannya ataupun profit per harinya itu kita mendapatkan 1,005%, teman, dari 199 TRX. Nah, untuk masa kontraknya di sini hanya 2 hari, teman. Seperti itu ya. Dan di sini jika kita ingin menarik penghasilan dari staking yang gratisan, tinggal klik aja di bagian tarik penghasilan. Profit dapat diklaim setiap jam. Nah, jadi setiap jamnya kita bisa klaim untuk profitnya. Oke, kemudian kita masuk ke bagian menu tim. Kalau kita lihat di sini untuk tim saya belum ada ya, karena saya sendiri pun di sini baru mendaftar, teman. Nah, kemudian kita coba kembali lagi ke bagian menu dashboard utamanya. Dan di sini ada beberapa menu, ada menu menyetorkan, kemudian ada menu penarikan, ada hasilkan koin, kemudian ada menu catatan. Nah, lalu di sini kita tinggal klik aja di bagian menu menyetorkan jika kita ingin deposit di website ini, teman. Nah, di sini tinggal kita pilih aja cryptocurrency mana yang ingin kita stakingkan. Misalnya seperti saya tadi, saya staking TRX, artinya di sini kita depositnya menggunakan TRX juga, teman. Nah, untuk minimal depositnya di sini 15 TRX ya. Kalau sudah, nanti kalian tinggal transfer aja. Nah, jika kita menggunakan USDT, coba kita testing ya, teman. Untuk USDT sendiri di sini minimal depositnya 1 USDT. Nah, kemudian di sini jika kita ingin menggunakan TPS juga bisa, yaitu 1 TPS. Nah, jadi jika kalian ingin deposit TPS ataupun token TPS ini, kalian bisa beli di Pancake Swap terlebih dahulu, bebas menggunakan USDT, BNB dan sebagainya.
Nah, nanti kalau sudah ada token TPS kalian di Trust Wallet kalian yang sudah kalian beli di PancakeSwap, bisa kalian depositkan ke platform ini, teman. Kurang lebih seperti itu ya cara deposit untuk menggunakan token TPS-nya. Lalu bagaimana, Bang, cara untuk melakukan penarikannya? Nah, cara untuk melakukan penarikannya sendiri, di sini kita bisa masuk ke bagian menu penarikan, yang dimana di sini tinggal kita pilih aja cryptocurrency mana yang ingin kita withdraw. Seperti saya tadi, contohnya, saya staking TRX, artinya saya withdraw TRX ya, teman. Tinggal kita klik aja di bagian TRX-nya, lalu di sini tinggal kita masukkan aja alamat ataupun address TRX kita. Untuk walletnya bebas, teman. Jadi di sini kita bisa menggunakan Faucet Pay maupun direct wallet, seperti Indodax, Binance, Toko Crypto, Pintu, dan sebagainya. Kalau sudah, di sini tinggal kita masukkan aja jumlah yang ingin kita withdraw. Untuk minimal penarikannya di sini cukup kecil ya, yaitu hanya 5 TRX saja, teman. Dan dikenakan biaya potongan penarikan sebanyak 2%. Mungkin di next day nanti kita akan mencoba melakukan live withdraw untuk pembuktian apakah beneran memang website ini legit banget atau tidak, teman. Karena di sini balance saya belum mencukupi, jadi belum bisa withdraw ya, teman. Di sini kita masuk ke bagian menu tim. Lalu di sini kita bisa masuk ke bagian kampanye berbagi. Jadi di sini ada beberapa seperti bounty juga ya kalau bisa dibilang. Untuk bounty YouTube sendiri di sini rewardnya 5 TRX. Kemudian di sini ada bagikan terus Instagram. Artinya di sini ketika kita share ya ke Instagram kita bisa mendapatkan 1 TRX. Tinggal kita cantumkan aja di kolom yang ini untuk link postingan di Instagram kita, teman, mengenai website ini. Begitu juga untuk yang lainnya seperti Twitter dan juga Facebook. Nah, kalau kita kerjakan semua, di sini kita bisa mendapatkan 8 TRX secara gratis. Dan ini bisa langsung di-withdraw ya, karena untuk minimal penarikannya, di sini 5 TRX. Nah, kemudian pertanyaannya berapa sih, Bang, untuk harga token TPS saat ini? Untuk harga token TPS saat ini sendiri, itu kurang lebih sekitar 0,01458 US dollar, teman. Jadi cukup termasuk lumayan tinggi juga ya untuk harganya. Untuk channel Telegram resmi sendiri di sini bernama TransferSwap, yang dimana di sini sudah ada sekitar 23,7.000 pelanggan ya, teman. Kita bisa lihat di sini dan kita juga bisa mendapatkan informasi terbaru ya mengenai platform ini sendiri, teman. Jadi kalian bisa gabung aja ke channel Telegram resminya. Nah, jadi di sini intinya jika kita mau mendapatkan token TPS ini, kita bisa dengan cara melakukan staking crypto ya seperti TRX, USDT. Nah, jadi sekali lagi disclaimer on Dior, di sini saya tidak menyarankan kalian juga untuk garap website ini apalagi deposit. Jadi ketika kalian sudah berani deposit, artinya kalian sudah paham dengan resikonya, teman. Nah, jadi kurang lebih seperti itu aja. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan terima kasih banyak buat kalian yang selalu stay di channel saya. Saya Kogus Tiapis, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.